Nak kata tak terlibat dalam dunia politik dah lebih 16 tahun dalam politik aktif. Kalau dilihat dari segi secara tidak langsung sejak penubuhan Parti Keadilan Rakyat tahun 1969. Assalamualaikum YB Nur Iza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada empat soalan nak tanya YB. Bagaimana agaknya rutin panggil Izzah je kot? Panggil Izzah je. Okey, Izzah. Apa agaknya rutin you selepas berkahwin ni? Saya rasa tidak ada banyak perbezaan, lebih kepada semasa saya menjadi ahli parlimen, wakil rakyat dan mungkin sekarang memegang tanggungjawab bertugas di bawah Tan Sri Hassan Malikan. Jadi mungkin boleh dikatakan sama-sama sibuk, tapi alhamdulillah dalam keadaan di mana suami pun mengenali saya lama. Jadi beliau tahu bahawa rutin tidaklah begitu berbeza berbanding dahulu. Ya, dan kami dua-dua pun tidaklah makan sarapan pagi yang besar, hanya kami fokus kepada persediaan anak-anak sebelum ke sekolah. Ya, samalah sebagaimana saya laksanakan dahulu sebelum berkahwin. Okey, adakah dengan perkahwinan ni selalu Izzah dan suami bersama-sama turun padang ataupun tidak? Agak lucu kerana suami saya sempat turun ke padang, ke Permatang Pau mungkin 2-3 kali. Selainnya saya turun sendiri ya, walaupun tidak lagi memegang jawatan selaku wakil rakyat, tapi ada beberapa program, contohnya di Negeri Kedah, Negeri Pulau Pinang yang saya libatkan diri dan hadiri. Namun alhamdulillah, maksudnya dalam ruang kelapangan beliau hadir bersama memberikan dukungan. Saya fikir yang paling penting adalah berkongsi idealisme, misi dan juga wawasan yang sama. Beliau juga ada menjadi memberikan sumbang saran dalam beberapa siri forum ada yang saya sempat hadiri. Selainnya beliau sendiri, beraksi sendiri. Maknanya tiada istilah lepas berkahwin tu memperlahankan aktiviti, tidak ada? Saya rasa lebih kepada topi terkini. Contohnya saya dari dulu berminat dengan isu dasar, dan sekarang bila kami dalam jawatan kuasa ACFIN. Jawatan kuasa ACFIN ni, nama pendek dia, dipenguruskan oleh Tan Sri Hassan Malikan. Saya rasa tokoh gergasi korporat yang sangat disegani bersama dengan Datuk Fuad Ali dan beberapa pakar lain yang memang memberikan sumbang saran dan juga pandangan yang boleh diambil kira oleh kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan. Pun begitu, saya sebagai salah seorang ketua sekretariat memang sangat sibuk kerana mungkin tugasan kami cuba sedaya mungkin untuk melibatkan diri dan mendapatkan pandangan berkait dengan empat task force pasukan petugas khas utama. Satu, dari segi isu rasionalisasi subsidi, perlindungan sosial, simpanan jangka masa depan atau tua yang lebih lestari. Kedua, hutang negara. Ketiga, nak cari sumber pertumbuhan. Dan keempat adalah untuk memastikan reformasi GLC dan syarikat-syarikat lain dapat berlangsung dengan baik. Ini semua hasil dapatan daripada buah fikiran Tan Sri Hassan sendiri. Jadi dalam keadaan sekarang mungkin lagi sibuk. Saya pun dia berlainan dan saya rasa amat bersyukur dapat belajar dan dapat memperhalusi lagilah pengalaman dan bahan-bahan dapatan daripada kepakaran beliau. Jadi bukanlah macam Izzah punya portfolio sekarang ni, bila banyak persepsi orang mengatakan sebagai anak Perdana Menteri, you yang memberi buah fikiran apa semua. Tapi melalui channel ni betul, saya kan? Saya rasa saluran tu penting. Kita ambil maklum, saya ada perbincangan yang agak mendalam. Contohnya dengan Dr. Mohan daripada Saudari Mohan daripada Transparency International. Jadi kadang-kadang dahulu semasa saya dalam PAC. PAC Parliamentary Accounts Committee, jawatan kuasa kira-kira wang negara. Banyak mungkin jaringan yang telah saya jalinkan.
Maka mereka memberi pandangan dan hasilnya alhamdulillah kita cari cara terbaik. Kerana saya pun nak kata tak terlibat dalam dunia politik dah lebih 16 tahun dalam politik aktif. Kalau dilihat dari segi secara tidak langsung sejak penubuhan Parti Keadilan Rakyat tahun 1999. Sebelum itu, 1998 semasa ledakan arus perjuangan reformasi bermula. Jadi memang katanya issue of being a political activist dah lebih 25 tahun. Jadi nak tiba-tiba terpisah secara 100% memang mencabar. Jadi kita guna saluran yang mungkin terbaik. Jadi pada saya, pakar-pakar seperti Tan Sri Hassan dan tim-tim yang bersama, dan kami guna pakai contohnya pakar ekonomi, kita guna pakai kepakaran data scientist, kepakaran pihak accountant yang berada dalam ekosistem kerajaan. Contohnya governmenting companies daripada negara, daripada khazanah, daripada PNB. Dan ini adalah cara yang terbaik kerana sebelum kita datang dengan cadangan, kita dapatkan pandangan pakar mengikut haluan yang diberi oleh Tan Sri Hassan. Bagaimana yang Nur Safia, anak sulung, sebut, kontrak dah selesai, tak dapat kontrak baru, kerja sebagai wakil rakyat. Jadi kita guna peluang ini dengan penuh hikmah untuk menimba ilmu bagi sentiasa memenuhi tanggungjawab kita. Kalau dalam konteks sebagai seorang Muslim, fardu ain dengan fardu kifayah. Jadi bagaimana yang kita boleh laburkanlah untuk juga simpanan akhirat nanti. Kita nampak ada ribbon hijau tu. Mungkin boleh cerita sikit? Ribbon hijau adalah untuk sama-sama kita memperingatkan kepentingan memberi kesedaran dan dukungan kepada kesihatan mental. Saya fikir ramai sangat kan semasa pandemik, tekanan jiwa, tekanan mental yang memberikan kesan kepada bukan saja kerjaya, daripada aktiviti seharian. Jadi bawah kerajaan perpaduan termasuk Kementerian Kesihatan khususnya YB Dr. Zaliha banyak membawa kesedaran dalam hal ini, dan saya ajak semua ibu, semua ayah, anak-anak, kita lahirkan suasana yang lebih kondusif, yang lebih sihat dan lebih prihatin.